Saya lakukan semalam sudah membuat kalang kabut seluruh penduduk Malwapati. Mereka dicekam ketakutan. Mereka akan berbondong-bondong mencari negeri yang lebih aman. Tinggallah Malwapati menjadi negeri tanpa penghuni, kecuali keluarga Rakrian dan rajanya. Kalau tidak ada korban, sepertinya kurang menakutkan, Kasmala. Jadi apa yang kamu lakukan selama ini sama saja seperti mama di sawah yang menakuti burung-burung kecil pemakan padi. Tapi tidak ada alasan bagi mereka untuk mengungsi. Jadi? Kalau ingin membuat ketakutan yang sangat, harus ada korban. Kalau tidak, pekerjaanmu akan sia-sia. Mari makan, Tuan. Boleh kami bergabung? Kami juga mau makan. Oh, silakan, silakan, Tuan. Gelatannya Tuan dari mancanegari? Iya, itu benar. Silakan, Tuan. Terima kasih, Ki. Terima kasih. Ah, ini, Nyai. Silakan, cicipi makanan kami. Tuan-tuan hanya makan buah kering. Hanya ini yang bisa kami jadikan bekal. Tidak mungkin kami membawa makanan, karena tempat asal kami sangat jauh. Ayo, silakan, Nyai. Ayo, Ki, silakan. Enak sekali. Buah apa ini namanya, Tuan? Ini namanya kurma. Berasal dari Jazirah Arab. Banyak pedagang Arab yang menjual di negeri kami. Ayo, silakan lagi. Tuan-tuan mau kemana? Kami mau ke negeri Malwapati. Apa masih jauh dari sini? Daerah ini sudah kekuasaan Malwapati. Tapi beberapa hari ini, di kota raja dilanda kekacauan di sana. Kekacauan? Ya, Tuan. Setiap malam, ada saja penduduk yang menjadi korban keganasan makhluk aneh yang ditunggangi oleh seorang laki-laki yang haus darah. Seperti apa makhluk itu, Ki? Saya tidak tahu, Tuan. Jangan-jangan Purbarut ada di kota ini. Allah telah menuntun kita kemari dengan caranya. Lepaskan aku! Baik, sebentar. Tupere, ya ampun, eh. Betul-betul, ya ampun. Masya Allah. Kita harus mencari penginapan di sini, Jabar. Kelihatannya tidak ada sebuah rumah pun yang masih terbuka. Penduduk negeri ini benar-benar dicekam ketakutan, Gulam. Malam ini juga akan kita hadapi tukang sihir itu. Tidak perlu tergesa-gesa. Masih banyak waktu. Yang penting negeri ini harus diselamatkan dari kejahatan sihir Bahadur. Ayo. Tangkap mereka. Tunggu dulu, Tuan. Apa salah kami? Kami curiga. Kalian pasti ada hubungan dengan makhluk yang telah membuat rakyat negeri kami ketakutan. Kami baru saja menginjakan kaki di sini, Tuan. Kami sendiri ngeri melihat makhluk sihir itu. Betul, Tuan. Betul, betul. Kami pasti akan membebaskan kalian jika kalian tidak terlibat dalam kemunculan makhluk itu.
Ikat mereka. Kalian bisa kami tuduh mempersulit pemeriksaan. Dan hukuman untuk itu jauh lebih berat. Ikat mereka. Kenapa kami harus diikat? Kami bukan rampok, kami bukan penjahat. Apakah begini caranya memperlakukan tamu dari sebuah negeri yang beradab? Biar barang bawaan mereka saya simpan, Gusti. Penjarakan mereka. Kalau mereka tidak bisa membuktikan bahwa makhluk itu bukan ulah mereka, penggalian mereka di pemagahan. Kalian, urus mereka. Baik, Gusti. Tuan, dalam salah satu buntelan itu ada kitab suci kami. Tolong jangan dirusak. Iya, saya akan menyimpannya. Terima kasih. Silakan. Semoga Allah membuka hati Tuan. Benar-benar negeri dolim. Kita dipenjarakan tanpa tahu apa salah kita. Sabar, Jabar. Sabar. Banyak rahasia Allah yang belum kita ketahui. Jadi rasanya kurang bijak kalau kita harus mengeluh, mengumpat untuk sesuatu hal yang belum kita ketahui. Semua saya lakukan karena saya ingin menyelamatkan mereka dari amukan penduduk. Dalam keadaan ketakutan seperti itu, orang akan mudah menuduh. Apalagi mereka tiba-tiba berada di kota raja setelah munculnya makhluk siluman itu. Coba lihat, Ratu. Kalau melihat senjata ini, mereka pasti bukan orang sembarangan. Aku pernah melihat aksara ini. Kalau tidak salah, di dalam perjalanan saya dari Sedayu, di desa Leran. Di dekat Gresik? Iya. Di sana ada sekelompok orang seberang yang melakukan persembayangan yang berbeda dengan kita, maupun ajaran agama Buddha. Tentang tulisan seperti itu? Tanpa sengaja saya melewati pekuburan. Dan saya tertarik karena melihat batu nisan yang berbeda dengan batu nisan kita. Dan di atas batu nisan itu tertulis bentuk aksara seperti ini. Barangkali ini ajaran yang pernah dikatakan Bopo, Gusti. Agama yang akan membawa kedamaian bagi umat manusia. Mungkin. Tumenggung, hadapkan kedua orang asing itu kemari. Baik, Gusti. Tuan mau bicara dengan kami? Gusti Prabu menyuruh kalian menghadap di Balai Pesamuan. Buka. Iya. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Kalian tahu kenapa pati saya melakukan penahanan? Hamba malah ingin menanyakan, kenapa kami ditahan? Kami tidak merasa melakukan kesalahan sekecil apapun di negeri Paduka. Negeri kami sedang mengalami gangguan para penjahat dari negeri kegelapan. Dan semua rakyat kami ketakutan. Oh,
Hamba melihat dengan mata kepala hamba sendiri, Paduka. Itu adalah ilmu sihir yang sangat jahat. Dan kami cukup kenal dengan kejahatan itu. Karena kejahatan itu sering mengganggu negeri kami. Mereka berasal dari negeri yang tidak jauh dari negeri kami. Menurut patihku, kami menahan kalian karena takut rakyat akan menuduh kalian yang telah melakukan kejahatan itu. Kami tidak kenal ilmu jahat seperti itu. Kedatangan kami dari negeri Gujarat untuk membuntuti seorang murid raja sihir bernama Bahadur. Yang menurut Syekh Aliuddin Khan, guru kami, mereka akan selalu membuat kekacauan dimanapun mereka berada. Dan bahkan mungkin, Bahadur sendiri akan datang membantu muridnya apabila mereka mendapatkan perlawanan. Apa tujuan akhir mereka membuat kekacauan di sini? Dimanapun mereka berada, akan selalu mengajak seluruh rakyat yang sudah dikacaukannya untuk memuja dedemit, siluman, dan menjauhi semua ajaran kebaikan. Bagaimana pendapatmu, Kanda Madrim? Untuk sementara penjelasan mereka, bisa saya percaya, Dinda Prabu. Kalian bisa saya bebaskan. Kalian akan mendapat penghargaan kalau kalian bersedia membantu kami menghancurkan kekuatan sihir murid si Bahadur itu. Itu memang tugas yang kami emban dari Syekh Aliuddin Khan, Paduka. Semua dedemit dan siluman yang dengar panggilanku, datang dan menyatu dalam mantramku. Datang, datanglah. Kalian bantu aku menghancurkan negeri ini. Baik, Tuanku. Cepat!
telah menculik Sukma saya. Benar, Gusti. Memang dia. Dialah murid Bahadur. Kita harus hati-hati, Pak Duga. Karena ilmu sihirnya sangat berbahaya. Sini. Lurik, ayo kita pergi dari sini. Jelas orang itu yang telah mencelakakan saya. Dia pasti bersekutu dengan Durgandini untuk membunuh saya. Makhluk-makhluk yang dia bawa juga sangat sakti, Dinda Prabu. Darah yang muncrat karena sabetan pedang Katiwanda berubah menjadi makhluk yang sama. Ya, benar, Gusti. Hanya pedang Gulam dan Salim yang mampu membunuh siluman-siluman itu. Dia pasti akan datang lagi. Dengan kekuatan yang lebih besar. Paduka. Yang saya takutkan kalau gurunya datang kemari. Menurut perkiraanmu, apa kami tidak mampu melawannya? Yang jelas kehebatan ilmu sihirnya melebihi muridnya yang tadi, Paduka. Dia pernah menghilangkan sebuah negara di tanah Hindustan sebelah timur. Sampai akhirnya raja negeri itu mampu mengembalikan negaranya. Setelah dia minta ampun kepada Bahadur, si raja sihir. Dan seluruh penduduk akhirnya mau jadi pengikutnya. Datang. Murid Aliuddin sudah berada di negeri ini, Guru. Mohon bantulah saya, Guru. Datang. Datang. Ada apa lagi, Kasmala? Guru, murid Aliuddin kan sudah berada di negeri ini, Guru. Kehebatannya luar biasa. Sudah puluhan piaraan siluman saya mati binasa. Kurang ajar. Dia harus dibinasakan. Apa sanksi, Guru? Apa hamba masih mampu menghadapi mereka? Aku akan datang ke tempat. Sebutkan nama desa. Sekayon, Guru. Istriku. Kakak, sudah semakin jauh kamu berkelana.
Kamu sudah dikuasai hawa nafsumu, istriku. Saya harus membalas kematian kakak dan anak kita, Galuh Parwati. Dendam akan membuat jiwamu rapuh, mudah terguncang. Tapi bukankah perguruan kita memang memusuhi kejahatan? Bukankah tewasnya kakang sendiri dan Galuh adalah akibat kejahatan yang tidak bisa diampuni? Durgandini harus menerima hukuman setimpal, kakak. Oh, itu. Kenapa kamu mempelajari ilmu Pancasona? Ilmu kebal yang akhirnya menyiksa jiwamu sendiri. Istriku, memang kebanyakan orang menginginkan ilmu abadi. Kebal dari segala macam senjata. Orang cerdas sekali rupanya. Tapi itu pun belum cukup. Maka dia mempelajari ilmu seperti rawa rontek dan Pancasona yang tidak bisa mati. Padahal Sang Rama Parasu yang sakti mandraguna berkelana sepanjang zaman hanya untuk mencari orang yang bisa membunuhnya karena dia sudah musuh. Niatan saya hanyalah untuk bisa membunuh Durgandini dan muridnya yang menguasai ajian Rengga Gunung. Tanpa ilmu Pancasona, sudah lama saya tewas, kakak. Pulanglah ke Sugalu, istriku. Murid-muridku seperti ayam kehilangan induk. Sangat berbahaya padepokan kanuragan kalau tidak dipimpin oleh orang yang memiliki sikap arif dan bijak. Dan itu ada pada diri. Pulanglah istriku. Terima kasih. Takkan selalu menampingi saya. Kota ini semakin ramai ya, kakang? Artinya keamanan kota ini cukup baik. Sebab para saudagar selalu mencari daerah yang aman. Aman dari peperangan, aman dari gangguan penjahat, dan juga pemeras. Sudah cukup lama saya pisah dengan Bopo. Sejak pemberontak Giriwara ditumpas, memang cukup lama. Itu kenapa Bopo Aji Santa menyuruh saya mengajakmu pulang. Ngawur. Kalinggapura bukan rumahku, kakang. Tapi sekarang sudah menjadi rumah Bopomu. Ya, apapun namanya, yang penting Bapak Haji Santa sangat kangen padamu. Ayo. Ada apa, Tuan? Kalau kalian mampu membawa gadis itu kemari, masing-masing ku beri 10 kepeng. Baik, Tuan. Pak? Tidak usah bayar, nih. Kenapa? Saya kan sudah makan dawetnya, jadi harus bayar, kan? Kali ini tidak usah, nih. Tuan Indiwara membolehkan Nini untuk tidak usah bayar. Dan kalau beliau sudah menyuruh seperti itu, semua orang tidak mau menerima bayaran Nini. Betul, Nini. Tidak usah, saya sudah dibayar oleh rakyat muda. Rakyat muda? Ya, yang dipayungi itu putra rakyat Kertapati yang menguasai pasar dan kuta Raja Kalinggapura. Oh. Nini. Beliau ingin berkenalan dengan Nini.
Oh, jadi itu sebabnya dia menyuap saya dengan semangkok dawet. Sayang majikan kalian itu belum kenal watak saya. Saya tidak silau dengan kemilaunya payung kencana dan pakaian yang dikenakannya. Maaf ya. Jangan kasar begitu, Nini. Kan kami juga memberitahu Nini dengan sopan. Oh, maaf kalau begitu. Saya juga menolak dengan sopan. Tunggu dulu. Itu ya. Seperti Chandrika, kakak. Kakak? Apa jadi di sini? Jangan-jangan ada berita penting dari pulau kurang. Ada berita penting, Chandrika. Apa tidak boleh? Seorang adik kangen sama kakaknya. Bukan begitu. Pikir apa apa di guru. Hei, siapa kalian? Berani bikin onar di Kalingapura? Bukankah anak buah tuan yang bikin gara-gara lebih dulu? Dia lancang mau menyentuh tangan saya, mau menyeret untuk menghadap tuan. Kamu tidak usah pamer kehebatan di sini. Kalingapura tidak pernah kagum dengan jago-jago silat. Karena negeri ini dibangun setelah menaklukkan pendekar-pendekar tangguh. Oh, begitu. Asal kamu tahu, salah seorang yang ikut berjuang melawan pemberontak Giriwara adalah saya. Dan ayah kekasih saya ini. Barangkali waktu pertempuran itu, kamu masih bersembunyi di ketek biung kamu. Hei! Sebutkan nama bapakmu. Apa? Bopo? Apa perlu, Tuan? Kalau Tuan ingin memperpanjang persoalan, tidak perlu dengan Bopo saya. Cukup dengan saya. Buruk cara orang tuanya mengajar anak itu, sehingga dia merasa paling berjasa di negeri ini. Padahal barangkali orang tuanya hanya ikut-ikutan melawan pemberontak Giriwara. Barangkali yang kamu ceritakan tadi adalah putra Rakrian Kertapati. Dia terkenal kemelinti. Terus terang, seluruh rakyat di Kalinggapura ini tidak begitu suka karena pergaulannya dengan para Bromo Corah. Apa Romonya tidak pernah menegur dia, Bopo? Ya, yang saya dengar, Rakrian Kertapati malah sering melindungi Indiwara kalau dia bikin ulah. Sementara itu, Prabu Danurweda tidak bisa berbuat tegas. Banyak kalangan mengatakan Prabu Dharmasunu jauh lebih tegas untuk masalah pelanggaran. Terutama untuk para pamong negerinya. Sebenarnya orangnya cukup tampan, loh. Sayang, wataknya pengecut. Setampan apapun, aku tidak akan tertarik. Karena biasanya orang pengecut itu jiwanya pasti kerdil. Dan yang jiwanya kerdil cenderung hanya berani menyiksa istri dan anaknya. Oh, jadi benar kamu tidak tertarik? Sebenarnya aku lebih tertarik pada Kakang Suliwa. Suliwa?
Dia sedang jatuh cinta kepada Ratri Pramudita. Siapa dia? Murid perguruan Kepinis Putih. Ya, maklum. Kakang Suliwa pasti sangat kesepian setelah Nini Galuh meninggal. Dan perempuan genit itu seperti tahu keadaan Kakang Suliwa. Dengan segala daya upaya, dia berusaha memikat Kakang Suliwa. Mana letak desa Skyo? Saya tidak tahu. Kurang lancar. Lancang kamu. Berani mengacuhkan Bahadur. Itu cara menjawab orang sini, ha? Ampun, Tuan. Maafkan saya. Jawab pertanyaanku tadi. Iya, Tuan. Skyun ada di selatan barat, Tuan. Ampun, Tuan. Itu dewa. Tidak mungkin. Dewa tidak pemarah. Pasti dia hantu merkayangan. Taburkan setanggi dan serbuk tulang babi untuk memandu aku ke rumahmu. Kasmala! Ada apa, Kasmala? Tidak, aku kaget saja. Gawat! Apa?
Mana? Mana serbuk? Ada apa ini? Serbuk! Serbuk, serbuk, serbuk! Sekali lagi kamu bikin aku kaget! Kupotong kedua kakimu itu! Apa? Serbuk! Serbuk! Serbuk apa? Loke, loke, saya itu Allah! Loke, saya itu? Apa loke, loke, saya itu? Apa serbuk. Ini? Apa? Diam, loke loke saijo, diam. Serbuk, serbuk. Serbuk apa? Serbuk. Apa? Serbuk? Ya serbuk. Tulang serbuk babi. Apa? Ah, tulang babi. Oh. Apa lagi? Serbuk tulang babi. Guru, baik. Di mana murid Aliuddin Khan itu, Kasmala? Sabar, Guru. Silakan masuk dulu. Guru pasti masih lelah. Silakan Guru, ayo. Siapa perempuan tua itu, Kasmala? Apa kamu tidak mampu membuat guna-guna untuk memikat perempuan yang lebih muda, ha? Seleramu sungguh-sungguh buruk, Kasmala. Hei, kutu jenggot! Seupil pun aku tidak tertarik dengan muridmu yang caleng ompong seperti itu. Katakan sama dia, Kasmala. Aku tidak suka dengan lelaki sombong seperti dia. Siapapun kamu, aku tidak pernah heran perempuan. Kurang ajar! Jangan! Sabar durian ini, sabar, jangan. Ampun, jangan guru, jangan guru. Jauh-jauh dari Hindustan cuma bawa kodok. Di sini juga banyak, namanya kodok butuh. Begini, ini. Guru, saya mohon guru,
Bebaskan dia dari tendungan, Guru. Dia sahabat saya. Sahabat dari kecil, Guru. Kamu benar-benar salah pergaulan, Kasmala. Perempuan macam dia hanya akan menggunakan kamu untuk kepentingannya sendiri. Sekilas saja, aku sudah melihat sorot matanya yang kecil. Tapi, Guru... Percayalah padaku, Kasmala. Aku tidak ingin kau terpedaya. Kamu menyuruhku masuk, tapi tidak menyuguhkan apapun untuk gurumu. Oh ya, Guru. Maaf, Guru. Silakan duduk. Kelihatannya dia akan datang lagi, Gulam. Mereka tidak akan pernah berhenti sampai negeri ini takluk padanya. Dia berhasil kita usir, Gulam. Iya. Cuma yang saya cemaskan, kalau Bahadur mengeluarkan sihir melenyapkan negeri ini. Baru sekali ini aku menghadapi musuh yang benar-benar hebat. Dan sihir penglihatan yang hamba kirim pun mampu mereka tembus. Bahkan langsung membunuh kalung ciptaan yang menjadi tunggangan hamba. Mati! Ada yang sudah pernah melihat rumahmu ini, Kasmala? Belum, Guru. Bagus. Untuk sementara, biarkan dulu mereka bersenang-senang. Biarkan mereka merasa mampu telah mengalahkan kita. Begitu mereka lengah, kembali kita serang dengan ilmu kita yang lebih dahsyat lagi. Betul, Guru. Saya setuju sekali. Bolehkah sahabat saya itu dibebaskan dari sihirnya, Guru? Tidak. Dia akan sangat membantu kita, Guru. Aku tidak mau dia merecoki rencana penyerangan yang akan aku susun. Tapi biasanya, Nyai Durgandini malah memberi gagasan yang bagus, Guru. Kasmala. Wanita dengan bentuk bibir seperti dia. Mustahil kalau tidak cerewet. Biarkan dia kapok dulu menjadi kodok. Baru kita bebaskan. Saya baru diberitahu oleh Romo bahwa orang yang kalian lawan adalah calon mantu Temenggung Aji Santa. Dia memang ikut berjuang melawan para pendekar sewaan Pangeran Giriwara. Jelasnya, kita sedang menghadapi tembok yang kuat, Pangeran. Kita harus robohkan tembok itu bagaimanapun caranya. Baik. Tuan berani menanggung akibatnya. Sebab bukan tidak mungkin Romo Tuan akan ikut terbawa-bawa. Bagaimana menurut kalian? Apa perlu kita harus merobohkan tembok kekuatan mereka? Yang mungkin-mungkin bisa membahayakan kedudukan kita. Bahkan bisa membahayakan kedudukan Tuan sendiri. Kenapa kita tidak mencari kekuatan lain untuk menghancurkan mereka tanpa mengotori tangan kita? Mereka telah melukai perasaanku. Mereka telah melecehkan harga diriku. Gadis itu harus membayar mahal karena telah menolak kebaikanku. Mengerti? Eh,
Rantai seberapa? Tero? Yang mana? Itu yang lebih dewasa, yang pakai selendang merah. Bagaimana kerora muka? Bayar semua uang di muka. Nanti malam ambil dia. Kalau gagal, kepeng ini akan kami ambil lagi. Tenang. Hebat, dia berhasil. Susul saja Ditya. Perempuan kalau sedang ada di pasar, seperti kijang yang lepas di padang rumput, bisa lupa pulang. Bukan begitu, Paman. Saya takut ada buntut dari kejadian kemarin. Kejadian kemarin? Iya. Iya. Iya, iya. Ambil air. Duduk ya, duduk. Iya, di sana ya. Mencari siapa? Udah usah melihat ke saya. Mencari dua gadis yang berkelahi kemarin. Dekat kisanak jualan. Yang satu dibawa lari, yang satunya mengejar. Ke arah mana? Ke arah barat, Tuan. Terima kasih. Sama-sama. Sandri! Sandrika! Sandri! 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 Sandrika! Sandri! 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 Chandrika! Santri! Chandrika! Santri! Santri!
Chandrika! Tantri? Siapapun dia akan aku hadapi. Saya yakin ini ada kaitannya dengan kejadian kemarin. Anak Rakyat Kertapati itu pasti terlibat. Saya juga harus turun tangan. Saya harus menyelamatkan adik saya, Chandrika. Tapi orangnya bukan yang kemarin mengeroyok Chandrika, Dewi, Kakang, Bopo. Mereka pasti menyewa orang lain lagi. Saya kenal siapa Indiwara. Sebenarnya dia dan begundal-begundalnya sudah lama memeras pedagang di pasar Kalinggapura. Sayang, belum ada tindakan dari Sang Prabu. Aku bersedia menjaga keselamatan Tuan. Kalau mau, bayar mahal. Aku tidak mau disamakan dengan jagoan pasar seperti mereka. Sebenarnya, aku lebih menginginkan sampean menghabisi dua orang yang telah berani menghina saya. Mereka pendekar? Iya. Dan saat ini berada di Kalinggapura. Saya yakin, mereka bukan orang sembarangan. Nyatanya, tukang pukul Tuan tidak mampu untuk mengalahkan. Bukan begitu. Sebenarnya... Jangan banyak mulut, Deles. Tidak mungkin kamu mengemis bantuanku. Kalau kamu mampu untuk mengalahkan mereka... Apa? Berapa sampean menuntut upah? 100 kepeng untuk satu kepala. Tuan tidak akan mendapatkan secuil pun dari apa yang Tuan inginkan. Bahkan menyentuh kulitku pun Tuan tidak akan pernah. Aku sudah tidak bernafsu lagi kepadamu, Nini. Yang ingin ku saksikan sekarang, bagaimana buruknya tubuh seorang gadis yang mati kelaparan. Bagaimana pelan-pelan kemengkalan tubuhmu akan layu, kemudian mati. Jangan kamu bayangkan kalau tempat ini berada di kota Nini. Karena rumah perburuan ini jauh dari manapun. Tidak ada seorang pun yang akan kubiarkan selamat. Kalau dia sudah berani menghinaku, termasuk kakakmu. Iya, termasuk kakakmu Aditya. Katakan, di
mana kau sembunyikan? Dari siang kemarin kalian ganggu. Tidak tahu. Aku tidak tahu. Itu orangnya, Ki. Cepat, dia telah melukai kawan saya. Minggir! Ampun Tuhan.